Oke dong, hari ini kita akan lanjutin lagi Detroit Become Human-nya. Berhubung banyak yang request, katanya bang cobain ending yang lain. Kita bakalan cobain nih bro ya, ending yang lainnya bro. Kita mulain dari kamar ini yang setelah dicuekin sama si bosnya. Oke, ini kebawahin. Ini kayaknya kalau clue-cluenya kayaknya kita ambil semua aja bro ya, clue-cluenya. Dan belajar dari pengalaman kemarin, kita kelamaan bro nyari clue-nya. Jadi cuman sebentar gitu, jadi keburu gagal. Ada apa lagi sih kemarin tuh? Sebelah sini, sebelah kiri kah? Oh ini nih pelurunya ya, oke. Kita bakalan cek dulu rekonstruk seperti biasa bro. Dan kita langsung ke yang sebelah kanannya. Yang penting event analyzer dulu. Hup, sebelah sini. Habis itu kita pencet segitiga. Ya, sudah dapat ya Father's Gun-nya. Oke, kalau udah kita keluar dari sini. Set, next. Kita bakalan cari lagi apakah si ikannya masih bisa kita selamatkan bro. Gua nggak tahu. Soalnya ini gua itunya bro. Langsung last checkpoint dari sana gitu. Understand what happened. Oke, sebelah sini kita bakalan cek juga bro. Permisi. Eh bukan ikan ya. Oh, ikannya sebelah sana bro. Oke, ini dulu bro. Biar cepat bro, biar cepat bro. Oke, examine. Oke, kiri. What? Gitu. Yos. By the way, buat kalian yang nanya, bang lanjutin. Iya bro, pasti dilanjutin. Cuman masalah ini masih demo. Untuk rilis, benar-benar rilisnya full game-nya itu tanggal 20 berapa Mei gitu. Sekitar 3 mingguan lagi, kita tungguin aja ya. Cuman kalau udah ada pasti dilanjutin bro. Oke, kita tahu itu yang si androidnya bro yang kemarin, yang dibunuh sama snipernya. Cuman dia katanya kecewa sama anak kecilnya, karena anak kecilnya ngebohong. Cuman pertanyaan ngebohong tentang apa? Entahlah. Kayak ininya juga kita ambil juga. Seret. Oke, dia tahu kalau ini lagi ngedengerin musik ya, jadi nggak ngedenger si androidnya masuk kalau nggak salah. Oke, nice. Sekarang kita bakalan ke ruangan yang ikan dulu bro ya. Oke, probability kita suksesnya tinggi. Oke, sebelah sini juga kah? Hop. Wah, udah mulai teriak-teriak dia, Pak. Kita harus cepat-cepat, cepetan, Om. Oke, udah gitu doang. Oke, enggak ada yang terjadi di situ. Kita bakalan ke sebelah sini kalau nggak salah. Iya, ada. Ikannya bisa diselamatin nggak ya? Gua penasaran, bro. Kneel down. Oke, okay, kita bakalan cek Dwarf Gourami kemarin kepencet deh. Live safe. Oke, okay, safe. Oke, okay, kita selamatin sekarang boleh ya. Apa jadinya kalau kita menyelamatkan ikan? Apakah bakalan ngaruh banget atau biasa aja? Oke, okay, setidaknya ikannya hidup. Software instability. Oh, nambah kestabilan software kita. Oke, okay, kita bakalan cek lagi bro. Sebelah sini foto-foto. Oke, okay, kita bakalan ambil. Wow, oh, itu kenapa tuh? Nyala-nyala. Oh, ngedeteksi bro ya. Oke, udah langsung put it back. Next, berarti sekarang tinggal yang di dalam ruangan itu bro. Yang kemarin ada polisi yang ketembak atau apa gitu. Oke, kita bakalan cek ya. Ada. Wow. Kalem om. Pertanyaan masih keburu apa enggak? Nah, kemarin kita nggak sempat ini bro. Kemarin kita nggak sempat sebelah sini. Analyze. Oke, kita bakalan lihat bro ya. Kita kemarin nggak sempat sama sekali. Ada empat bro. Yang dijadikan petunjuk. Oke, pertama matanya dulu kah? Oke, matanya. This is oke. Ada penyakit. Cepetan, waktu kita nggak banyak. Bener-bener di ini bro ya. Kita nggak bisa lama-lama gitu sini. Oke, ini perutnya kah? Oke, perutnya kita bakal check. Pendarahan. Oke, banyak banget bro ya. Bekas peluru-pelurunya ke sebelah sini. Oh, kena jantungnya kah? Kena hatinya, left kidney. Oke, mulut. Ada apa ini? Oke, kayaknya udah kita reconstruct biar cepat. Jadi kita tahu bro ya. Oke. Oke, tadinya dia sebelah sini. Nah, ini bro ya. Oh, dia lagi nggak tahu bro ya. Oh, lagi baca ini PDA gitu bro. Holding something ya bro, lagi pegang sesuatu, tiba-tiba dia berdiri langsung cepret. Event analyze ini juga masih bisa dianalyze yang ini. Kenapa yang ini nggak bisa dianalyze bro? Holding something-nya katanya nggak bisa bro. Oke. Kita bakalan cari bro ya, yang dia pegang apa gitu. Sebelah mana sebelah kirinya, adakah? Mentalnya kemana nggak kelihatan bro. Sebelah sini nggak ada gitu. Sebelah sini nggak ada. Yang dia pegangnya nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa coba rekonstruksi sekali lagi, apakah bisa, apa enggak. Ininya udah 4, rekonstruksinya ya. Tuh yang sebelah kanannya nggak bisa bro. Yang sebelah sininya udah, nih ya. Holding something-nya udah. Nah, ini yang biru ini udah. Cuman yang sebelah kiri sininya yang kuningnya nggak bisa dikonstruksi, bro. Nah, sebelah sini nggak bisa diapa-apain nih.
Harusnya dari awal ya. Ya, sayang banget, bro. Ya, sudahlah. Oke, next. Yang di bawah meja kah yang belum? Kita bakalan lihat ada tiga. Kita jangan ke sana dulu, bro. Kalau ke sana langsung udahan, bro, ya. Nah, kita cek polisi. Cuman sekarang kita bakalan coba tanpa ngambil senjata polisinya, bro, ya. Kita nggak akan ngambil senjata polisinya, cobain. Oke, ini kita akan cek, ini ketembak di dada. Sakit. Oke, terus di mana lagi sih? Oke, kulitnya. BO sama tangannya kah? Oke, tangannya. Oh iya, dia bekas semacam megang senjata itu ya. Oke, kita reconstruct. Kita majuin. Belah sini, reconstruct. Sampai full. Oke, cuman ini ada dua yang gak bisa dihitin dulu ya. Gak ada, ada event yang gak bisa dianalyze. Soalnya kita kehilangan dari senjata segala macam ya. Cuman kalau kita ambil senjata, probability-nya bakalan, oh my god, keburu, bro. Oh my god. Kayaknya dia udah mulai ngeganggu deh, bro. Si itunya, si pesawatnya yang bikin dia stres. Kawan-kawan, jangan kelamaan. Victim, terus apa lagi? Yang darah biru. Kayaknya kita bakal cobain keluar dari sekarang ya. Dan kita bakal coba itu. Oh my god, udah mulai nembak-nembak, udah mulai stres. Oh ya, bro, kalau kelamaan jadi ini tinggal sedikit, bro. Oh no. Oke. Gua mau ambil ini, Pak. Udah enggak bisa kah? Kelamaan kah? Oh, bisa. Oke, kita ambil ini ya. Yang darahnya. Oke. Sing dan you are okay, kata. Oke. Blue blood. Oke, kita tahu bro, yang PL600 bro, si Android dan musuh. Oke, are you ready, boys? Kita bakalan coba. Tapi pilihannya beda dengan yang lain ya. Kita lihat. Kalem. Masih ada kekunci tuh. Masih ada berapa yang kekunci? Artinya clue-nya kita nggak dapat ya. Tenang. Eh, sniper-nya udah ready. Di ujung banget ya, tinggal lompat nih. Kita nggak punya pilihan lain selain nama. Oh my god. Ya bro, jadi kalau oh my god, probability kita 84%. Kita lihat aja ya, kita berhasil apa enggak dengan cara yang lain. Oke. Release hostage, kalem, wrestle dan ini empathize. Kita coba release hostage. Nah, kita coba ya. Yoi. Kemarin kita empathize. Makin turun. Oke. Oke, tenang. MNU bukan defective, blaming. Kita salahin. Nyalahin sih langsung dianya, Pak. Ini yang bikin probability-nya makin turun ya. Oke. Iya, 37 sekarang udah bukan naik ya. Lumayan naik sama turun. Oke. Terus MNU realistic sempat tes defective. You're defective, Daniel. Turun lagi, please. Problem with your software. We're going to fix it, and everything will be okay. I don't need to be fixed. Okay. I'm working perfectly. Yeah, 32%, boys. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, langsung aja cek bro ya playlist ya. Sekarang kita bakalan cobain nurunin sebisa mungkin. Emma udah simpatis sudah talk to hostess realistic. Kita ngomong. Are you okay, Emma? Please help me. Tenang. Nobody's going to die. Stay calm. Everything's going to be fine. Oke. Nah, kemarin kita nyuruh pergi si helikopternya, bro ya. Sekarang jangan suruh pergi, coba bisa nggak? Tell that helicopter to get out of here. Refuse. I don't think they'd listen to me. Iya, kita lihat, bro. Apa yang terjadi? Rasional, last chance. I'm your last chance, Daniel. If you let it slip, they'll kill you. Iya, 24%. You have no other choice. Okay, man. I want everyone to leave. And I want a car. Di bawah 20% bisa ya?
Oke, boleh, boleh. Kok tetap nggak bisa ya? Kemarin jawabannya X juga tetap harus dilepas katanya. Ya, 30%. 30%, bro. Kenyataannya. Ya, kenyataan. Kita ngomong. Nah, lo. Turun nggak deh? 0%, boys! Apa yang terjadi? Oh my God. Apa yang terjadi kalau kemungkinannya 0%, bro? Now it's my turn to decide. Oh no. No! Tidak! Oh no! Oke, bro. Itu ya yang mau kalian, bro, ya. 0% kemungkinan berhasil, akibatnya kayak gitu, bro. Kita gagal. Dan kayaknya kita dimarahin sama si bosnya deh. Sorry, bos. Mission well. Oke, bro. Jadi kemungkinan kedua kita gagal sama sekali. Semanya nggak berhasil diselamatin sama sekali ya. Jadi dua-duanya mati, itu dia, bro. Oke, buat kalian yang punya tips lagi atau mau pilih flowchart lagi, silahkan komen di bawah. Gue harusnya milih apa, ntar kita bakalan cobain lagi sampai nunggu tanggal 20-an. Oh my God. Oke, bro, jadi itu aja hari ini. Thank you nonton. Salam Gamers Jadi.